Syarat terjadinya perubahan zat organik menjadi hidrokarbon atau migas adalah adanya sistem sedimentasi hidrokarbon sistem. Ini mencakup adanya bebatuan yang tidak tembus dan mampu menangkap zat organik serta ada suhu yang tinggi diakibatkan oleh tekanan yang besar. Dalam beberapa kasus, maka minyak dan gas dapat ditemukan dalam kedalaman beberapa ratus meter saja. Artinya, zat organik terperangkap, tertimbun dalam skala yang masih dangkal. Dalam banyak kasus, minyak dan gas ditemukan di kedalaman sampai ribuan meter. Artinya, terjadi sedimentasi yang sangat panjang sampai tertimbun di kedalaman ekstrim tersebut.